Halo Minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 5. Dike kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Dikarenakan sebelumnya Motoyasu terus mengincar Viro, Naofumi pun memutuskan kembali tanpa membawa keretanya. Namun di tengah jalan, Naofumi dan partinya dihadang oleh dua orang bandit yang langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Bandit ini lumayan kuat, bahkan salah satunya mampu mengeluarkan sihir pemanggilan meteor yang begitu mengerikan. Ketika menyadari bahwa waktu jatuhnya meteor hanyalah 5 detik, Naofumi lantas mengaktifkan 3 perisai udara dan memberikan sihir penguatan atau buff pada Raptalia dan Viro. Sayangnya Raptalia dan Viro tidak sanggup membereskan 2 bandit tersebut. Naofumi pun mengaktifkan perisai penjaranya untuk menahan terjangan meteor besar di atasnya. Walau sangat amat kepayahan, untungnya Naofumi mampu bertahan. Ketika para bandit melesat untuk menghabisi Naofumi dengan senjata tajamnya, tanpa diduga Senrok datang dan menghadang keduanya. Namun para bandit nampak begitu santai, dan mereka meremehkan kekuatan Sen serta pahlawan legendaris dunia ini. Tentu saja Raptalia sangat marah dan langsung melepaskan serangannya. Dia pun berhasil menebas seorang bandit menjadi 2 bagian, sementara bandit yang satunya lagi ditikam Sen dari belakang. Kedua bandit ini pun berhasil dilumpuhkan, dan tubuhnya melebur bak ditelan cahaya. Sen pun mengungkapkan bahwa ancaman ini belum berakhir dan para bandit pasti akan kembali menyerang. Walau Naofumi masih belum mempercayai Sen sepenuhnya, namun dia tetap membawa gadis kecil tersebut kembali ke desa untuk makan siang. Di sela-sela makan, Naofumi bertanya pada Sen mengapa tadi menyelamatkannya. Sen pun mengungkapkan kalau kedua bandit sebelumnya adalah rekan pahlawan di dunia asalnya yang telah hancur. Jelas saja Raptalia kaget, ternyata masih ada dunia lain selain dunianya Kizuna. Pada dunianya Sen, ada seorang pahlawan seperti Naofumi yang telah terbunuh, dan hal tersebut membuat dunia Sen hancur seketika. Sen bisa datang tepat waktu dan menyelamatkan Naofumi, karena sebelumnya dia menempelkan sebuah jarum kecil pada tubuh Naofumi saat bertarung di Kolosium. Intinya, Sen tidak ingin melihat pahlawan suci terbunuh di hadapannya lagi. Jika memungkinkan, dia ingin sekali bekerja sama dengan Naofumi. Naofumi sendiri jadi kepikiran dengan informasi Sen, karena nampaknya gadis tersebut tidak berbohong. Walau dia masih ragu untuk mempercayai Sen, namun faktanya Sen telah menyelamatkan nyawanya. Naofumi pun memutuskan untuk mengamati Sen lebih lanjut sambil melihat perkembangan yang akan terjadi. Pada keesokan paginya, Sen sudah akrab saja dengan para bocah setengah manusia. Namun Naofumi masih tidak tenang, karena tidak tahu Sen ini kawan ataukah lawan. Sesaat kemudian, Rivia Eclair dan beberapa bocah setengah manusia kembali ke desa. Mereka telah menyelesaikan latihan sembari menaikkan level di hutan. Melihat level Kiel dan teman-temannya yang telah mencapai 40, membuat Naofumi berinisiatif untuk melakukan class up di ibu kota. Mereka pun langsung berangkat setelah selesai sarapan pagi. Sesampainya di depan jam pasir naga, Naofumi lantas menjelaskan pada para bocah setengah manusia tentang efek melakukan class up. Class up bisa saja secara otomatis memilihkan skill untuk usernya, atau bisa juga usernya yang memilih skill apa yang diinginkan.
Para bocah setengah manusia ini harus memilih skill dengan bijak agar kedepannya kemampuan tersebut bisa bermanfaat untuk membantu sesama. Kial sendiri ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya demi melindungi semua penduduk desa. Namun ada juga rekan Kiel yang memilih untuk meningkatkan bakat di bidang lain seperti memasak. Setelah selesai melakukan class up, Naofumi mengajak Raptalia dan Kiel ke tokonya Paman Enhart untuk membeli persenjataan. Naofumi juga mengajak Tolinemia untuk magang di tempat Enhart karena Tolinemia ingin sekali menjadi seorang pandai besi. Tanpa diduga, Paman Enhart telah mengenal Tolinemia dan ini adalah pertemuan yang tidak terduga. Keduanya pun mengenang masa lalu yang sangat menyenangkan kala itu. Sekembalinya di desa, Naofumi melihat Vol latihan sparring melawan Nenek El Rasla. Vol terlihat jatuh bangun dan tidak pernah sekalipun menang melawan Master Hengen Musou tua tersebut. Namun Naofumi cukup terkesan karena akurasi pergerakan Vol sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Atla sudah bisa bergerak leluasa dan semakin lincah. Walau matanya tidak bisa melihat, namun bocah ini bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Rizia. Naofumi pun berencana mengajak Vol dan Atla untuk berburu di hutan sembari meningkatkan levelnya. Saat Naofumi kesulitan untuk melakukan perburuan apa, saat itu Eclair mengusulkan pada Naofumi untuk melakukan perburuan pencuri. Eclair telah melakukan pengecekan pada wilayah yang berkaitan dengan Sekte Tiga Pahlawan Suci. Ketika insiden kura-kura roh terjadi, fasilitas penjara negara Melromar telah dihancurkan. Nampaknya sebagian besar dari para penghuni penjara tersebut tewas. Namun tidak sedikit juga yang selamat dari malapetaka kala itu. Eclair pun melakukan penyelidikan, dan dia mendapatkan informasi dari warga tentang adanya sosok pencuri yang berkeliaran di daerah tersebut. Para kriminal di tempat itu nampaknya memiliki seorang pemimpin yang sangat sulit untuk ditangkap. Pemimpin pencuri ini juga dikenal sangat berhati-hati dan jarang keluar ke tempat umum untuk menyerang orang-orang. Naofumi dan yang lainnya pun lantas pergi ke hutan untuk melakukan perburuan. Sesampainya di hutan, Naofumi membagi membernya menjadi beberapa tim agar bisa berpencar dan segera menemukan markas pencuri. Viro bersama Rizia, Eclair bersama Vol dan Atla, Raptalia bersama Kiel, sementara Naofumi sendiri akan bergerak bersama Rapchan. Saat ini semuanya terlihat sangat sibuk untuk menemukan keberadaan musuh. Namun tanpa disangka, Naofumi yang berjalan bersama Rapchan malah menemukan si Motoyasu yang tengah berduel melawan Ren. Namun dandanan Ren benar-benar nampak begitu aneh, apalagi dia mengenakan topeng layaknya seorang bandit gunung.